Ya, Pak. Itu kalau memang kirim barang pergi China itu, orang tunjuk ya, tunjuk jalan di mana bisa sampaikan, bisa bisa ekspor itu wallet sampai China. Ya, makasih Pak Lam Tanjung pertanyaannya terkait dengan ekspor sarang wallet ke China. Sebetulnya tidak susah. Ini kan karena terkait dengan protokol yang sudah disepakati kedua belah negara, Pak. Baik Indonesia maupun pihak Tiongkok atau Cina dalam hal ini. Dimana pada protokol itu kan sebetulnya sudah ditandatangani tanggal 24 bulan April tahun 2012. Namun pada implementasi kan perlu penyesuaian dan perlu ya menindaklanjuti Pak dari protokol yang sudah disepakati. Yang pertama terkait dengan masalah ketertelusuran dari sarang burung walet itu sendiri. Jadi harus jelas Pak, sarang burung walet ini berasal dari mana. Oleh karena itu di protokol itu mewajibkan bahwa setiap eksportir yang akan mengekspor sarang walet ke China, dia harus punya mitra Pak, mitra rumah walet ya, yang harus diregistrasi ya oleh Badan Karantina Pertanian. Di mana dalam registrasi nanti akan kita berikan penomoran Pak, nomor registrasi selanjutnya itu ya. Itu kalau rumah walet itu milik orang lain Pak. Tapi kalau milik sendiri kan bukan mitra, namun ya mungkin mendaftarkan rumah walet yang dimiliki oleh perusahaan eksportir sendiri. Tapi kalau misalkan kebetulan eksportir hanya memiliki beberapa rumah walet, selebihnya mitra juga boleh Pak. Juga boleh. Itu yang pertama Pak. Harus di daftarkan ke badan dan badan nanti akan melakukan penilaian ke lokasi rumah walet itu sebelum memberikan registrasi gitu ya. Yaitu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satu adalah tentang biosecurity, artinya ke menjamin kaitan produk walet itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua Pak, terkait dengan ekspor ke China itu juga harus mensyaratkan terkait dengan proses pemanasan. Untuk apa tujuannya? Untuk menjamin bahwa produk yang akan diekspor China itu bebas dari penyakit AI. Bebas dari AI. Caranya seperti apa? Disebutkan bahwa harus dipanaskan dengan penguapan dengan panas 70 derajat Celcius selama kurang lebih 3,5 detik ya, 3,5 detik. Enggak lama. Yang jadi perhatian kita adalah bagaimana menstandarkan tempat untuk proses pemanasan itu sendiri gitu ya. Pihak ketiga lah yang punya kemampuan untuk dalam hal mengkalibrasi Pak alat pemanas itu, sehingga yakin nih bahwa pada saat dipanaskan 3,5 derajat 70 derajat itu betul-betul suhu 70 dan waktu 3,5 detik itu Pak, itu memenuhi untuk bisa membunuh daripada virus AI sendiri. Dan yang ketiga Pak dalam protokol itu adalah terkait dengan kandungan nitrit ya. Karena kita tahu dan kita sadar bahwa semua sarang burung walet Pak yang dihasilkan dari burung walet itu kan pasti mengandung nitrit Pak. Dan bagaimana nanti perusahaan bisa melakukan treatment Pak, mungkin proses selama proses itu ya, proses pembersihan, pencucian dan sebagainya. Itu diyakinkan bahwa kadar nitritnya nanti kurang dari 30 ppm. Jadi tiga hal itu Pak, ketertelusuran, kemudian proses pemanasan, dan ketiga adalah penjaminan bahwa produk sarang walet itu harus kadar nitritnya kurang dari 30. Ya dalam rangka untuk menjamin ketiga hal tersebut Pak, makanya kami melalui Kementerian Pertanian sudah membuat beberapa aturan Pak sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah
pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 tahun 2013 misalnya, itu tentang tindakan karantina terhadap pemasukan dan pengeluaran sarang walet dari dan ke dalam wilayah negara Indonesia. Jadi payung hukum ada Pak, Permentan Nomor 41, kemudian juga ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 terkait dengan pedoman sertifikasi kontrol veteriner, artinya menjamin bahwa tempat pemprosesan Pak itu harus memenuhi kaedah-kaedah keamanan pangan Pak, harus menerapkan hak asli sipi gitu ya, artinya proses flow dari mulai dapatkan material hingga proses sarang walet itu menjadi akhir ya, sebelum di ekspor itu harus tahapan-tahapannya harus dijamin keamanan pangannya Pak, bersih Pak, yeah, tidak tercemar dan sebagainya, itu harus, makanya harus nanti memenuhi standar kontrol veteriner Pak di pemrosesan itu, mulai dari airnya, sumber air seperti apa, terus penjaminan bahwa air yang digunakan juga air yang bersih, tidak mengandung kuman-kuman bakteri dan sebagainya, sehingga akhirnya nanti AI nggak ada, nitritnya rendah, tapi kualitas produk juga bagus karena pemerintah tadi persyaratan kontrol veteriner, ya tidak tercemar oleh bakteri-bakteri kontaminan dan sebagainya, sehingga juga bisa membahayakan kesehatan kalau kita tidak aware atau care dengan itu. Jadi itu Pak, mungkin barangkali terkait dengan ekspor. Jadi bukan sulit, tapi memang kita harus memenuhi permintaan dari negara yang kita tuju Pak. Ya, nanti kalau China, ya, kalau kita nggak penuhi apa yang dia minta, kita sudah terlanjur ekspor barang Bapak ke sana, sampai sana ditolak, dikembalikan kan. Badan Karantina Pertanian Indonesia, institusi strategis pertahanan negara dari ancaman penyakit hewan dan tumbuhan demi kesejahteraan.